Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Taman Wisata Rekadina yang ada di daerah Kecamatan Ciruju Besar, Kuburaya. Kalau dari Pontianak sekitar 30 menit. Jalannya bagus, mobil bisa lewat. Di sini tempatnya asri, bersatu dengan alam. Parkir kendaraannya juga luas. Kalau untuk outbound atau kumpul rame-rame, nah di sini enak. Di sini juga ada tempat untuk campingnya. Ada lapangan besar seperti lapangan bola. Di sini tempat parkir nih, motor dan mobil. Nah, kita masuk ke dalam. Dan jelek tampilannya sekarang seperti ini. Dulu saya pernah ngupload waktu ada acara kegiatan kumpul-kumpul bareng orang pengajian. Cuman tempatnya belum sebagus ini. Sekarang sudah direhab, sudah bagus. Ada tempat pemancingan, ada tempat sampan, ada flying fox, ada itu villanya sudah bisa digunakan. Ada aula dan ada kantin. Sekarang kantinnya besar, enak, dan menunya juga banyak. Harganya standar. Biaya masuknya ke sini harganya 15.000 sudah plus air es teh. Kalau nggak pakai air es teh, cukup bayar 10.000. Dan di sini bukannya hanya Sabtu dan Minggu. Nah, kalau hari libur lain kita nggak tahu. Tempatnya asri, enak, ada pendopo-pendoponya, ada tempat pancingannya, bisa main ayunan, bisa main panah juga nanti. Nah, ini enak saya. Nah, di situ tempat pemancingan. Nah, di sini tempat pemancingan juga. Tuh, ada pendoponya untuk santai-santai juga. Dari Kota Pontianak, kalau mau cari tempat yang lebih gimana ya, lebih tenang, lebih asri, masih bisa digigit nyamuk dan tidak terlalu sibuk dengan suara kendaraan dan polusi, di sini tempatnya. Mau baring-baring ada, musolanya juga bersih, kamar mandinya, kamar mandi WC-nya juga bersih, tempat bilas juga ada. Kalau memang kan flying fox kan biasa di belakangnya kan bisa jadi ya jatuh basah kan. Untuk lanjutannya silahkan nonton aja video ini sampai selesai, dan kalau mau datang silahkan ke sini. Tempatnya asri dan murah, bareng keluarga makanan juga murah juga. Tempatnya enak, hijau, sejuk, nggak bikin bosan. Tapi kalau mau cari tempat liburan yang atau tempat kumpul-kumpul yang ramai, wisata yang ramai, ya mungkin di sini nggak bisa. Di sini tempatnya untuk yang asri, butuh ketenangan. Ramainya pun tidak ada keributan, kecuali pas ada acara kelompok atau acara apa. Seperti dulu itu kan ada pengajiannya, ada acara kumpul-kumpulnya, ada door prize-nya, ada apa. Nah, seperti itu. Nah, ini flying fox-nya sudah baru, dulu tidak seperti ini. Dan sudah enak. Selamat menikmati dan menonton aja ya. Oh ya, dan di sini untuk setiap wahananya seperti flying fox, sampan, panahan, saya tanya-tanya sama instrukturnya yang jaga itu bayarnya di kasir. Setiap permainan satu orang kena biaya 10.000 per sekali main. Kalau untuk mancing saya nggak tahu disediain atau enggak, karena nggak nanya kalau yang mancing. Terima kasih.
Oke, bebas, bebas. Nah, kasih foto.